Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga sehat selalu. Oke, kali ini kita akan praktek membuat kupu-kupu dari kertas origami. Langsung saja kita ikuti cara-caranya. Yang pertama, ini dari satu lembar kertas origami, ini kita bulat. Ini aku pakai solasi ya. Kita bulat, kita putarkan, kemudian jadinya seperti ini. Kita potong, kita buat lingkaran. Untuk selanjutnya teman-teman, dari origami berbentuk lingkaran ini kita buat lipatan pertama seperti ini, kemudian kita perkecil lagi, lipatan kedua kita perkecil lagi teman-teman, lipatan ketiga dan yang terakhir ini lipatan keempat, kita buat yang kecil, kemudian kita rapikan, kita pakai alat bantu seperti ini juga bisa ini. Kemudian setelah itu kita buka lagi dan kelihatan garis-garisnya. Setelah itu dari garis-garis ini kita buat lipatan bolak-balik ya. Kita lipat bolak-balik menyesuaikan dengan garis yang tadi, atau menyesuaikan lipatan-lipatan kecil yang sudah ada. Ini kita lipat seperti ini tujuannya agar sama teman-teman, lipatan satu dengan yang lainnya. Jadi kita bulatkan, kemudian kita lipatkan, kita buat lipatan, kita lakukan terus sampai di ujung kertas ini. Kita lipat bolak-balik ya. Yang terakhir. Oke teman-teman, ini jadinya seperti ini. Nih. Kemudian selanjutnya ini kita lipat yang satu besar, satu kecil. Nah, jadinya seperti ini. Dan aku sudah bikin yang satunya. Ya, jadinya seperti ini, kita balik. Kemudian kita siapkan satu potongan kecil ini untuk antenanya ya. Ini kita lipat. Kemudian kita bikin lingkaran-lingkaran di atasnya dengan cara menggulung antena bagian ujung ini. Yang satunya juga seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman, ini kita rangkai kupu-kupu kita dengan aku menggunakan double tip. Ini kita pasangi terlebih dahulu double tipnya, kemudian kita kelupas. Kita gabungkan bagian tengahnya, kemudian untuk antenanya juga kita beri double tip. Kelupas, kemudian kita pasang di bagian atas teman-teman, 1, 2.
Nah, ini kupu-kupu dari origami kita sudah jadi, bisa ditiru oleh teman-teman, dan yang satunya juga aku sudah bikin. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Nantikan video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.